Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita berada di objek wisata Goa Ngalau Indah yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh. Dan untuk menuju ke mulut gua tidaklah terlalu tinggi, tapi kita harus melewati tangga satu demi persatu. Dan sekarang kita sudah berada di mulut gua, dan inilah keadaan sekitar mulut gua. Dari sini nantinya kita bisa menyaksikan stalaktit dan stalagmit dari gua. Mari guys, kita terus menuju ke arah dalam bagian dari goa. Semakin ke dalam terasa semakin hawanya lembab, dingin dan gelap. Tapi jangan khawatir, di sini sudah disediakan lampu penerangan berupa listrik yang menuju ke arah bagian dalam dari Goa Ngalau Indah ini guys. Ini kita menuju bagian lain, dan di sini ada juga mulut goanya guys. Tampaknya ini bagian atas dari goa ini, dan kita menuju bagian dalam. Dan di dalam ini nanti kita akan puas melihat stalaktit dan stalagmitnya yang bergelantungan. Ayo guys, kita masuk lagi ke dalam. Nah, bagian dalam ini kelihatan juga indahnya. Pada bagian ini kelihatan terang karena ada cahaya yang masuk, jadi kita bisa melihat ke sekelilingnya. Dari sini kita terus menuju lagi pada bagian atasnya. Tampaknya itu pintu goa bagian lain. Dan di ujung sini kelihatan juga ini, kalau terus ini sampai lagi kita ke bawah ini guys. Nah, itu nampak jalan menuju bawah. Tapi kita nggak ke bawah. Nah, inilah bagian atasnya, kelihatan batu cadasnya ini guys. Mari guys, kita naiki lagi tangga ini menuju ke mulut goa bagian atas. Jadi dari sini nanti kita keluar ini menuju ke atas, dan kita bisa melihat ke sekelilingnya. Dari sini cahaya tadi yang masuk. Dari sini kita menuju bagian luar lagi, dan ini merupakan jalan setapak yang sudah dibikin. Dan dari sini nantinya kita menuju lagi atau menyusuri jalan setapak ini sampai lagi pada bagian bawah daripada mulut Goa Ngalau Indah. Demikianlah video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like dan subscribe-nya. Salam.
Ibu mau aja. Oh, iya.